Anda tinggal meletakkannya di sudut rumah Anda yang kuning. Membuat jus alpukat sangatlah mudah. Ini sudah jadi. Lepaskan seperti ini. Maka akan terjadi seperti ini. Itu diakibatkan kekalan ini. Saya lagi ingin membuat jus alpukat berdasarkan materi teks rekaman percobaan tugas dari Mu'alimah Satriani Simbolon. Yang pertama, kita siapkan dulu bahan dan alatnya. Yang pertama, 2 buah alpukat, pisau, sendok, gula, air, susu, gelas, dan blender. Langkah pertama, kita belah 2 alpukatnya. Setelah itu, kita ambil dagingnya. Kita memasukkan ke dalam blender. Belah 2 satu lagi. Setelah itu, kita tuangkan gula secukup mungkin ke dalam blender. Setelah itu, kita masukkan air secukup mungkin ke dalam blender. Setelah itu, susu. Susu ke dalam blender mungkin. Setelah itu kita hidupkan blendernya.
jus alpukat siap dihidangkan. Membuat jus alpukat sangatlah mudah. Jus alpukat dapat meningkatkan mood dan tenaga. Bagi yang sedang diet, sebaiknya mengonsumsi jus alpukat tanpa gula. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zalsabila Munte. Saya kelas 9A. Di sini saya akan membuat teks rekaman percobaan dengan membuat salad buah. Nah, di sini bahan-bahan buahnya adalah saya menyediakan buah pir, buah naga, buah semangka, buah apel, dan bisa kita pakai buah wadah ini. Di sini saya cuma memakai mayonesnya, cuma 2 sendok atau sesuai selera kita sendiri. Dan yogurtnya ini 1 kotak 200 ml, saya cuma memakai 100 ml atau setengah kotak. Pasani akan melakukan teks rekaman percobaan yang berjudul Bejana Perhubungan dan Aksi Tekanan Atmosfer. Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan bejana berhubungan diantaranya 1 baskom air, 2 tempat kosong yang terbuat dari botol bekas, 1 sedotan yang bisa melengkung seperti ini. Kemudian sedotannya digunting seperti ini. Kemudian isi air pada tempat yang satunya. Setelah itu we'll be right back.
panas atmosfer. Bahan-bahan dan caranya yaitu, pertama, kardus yang sudah dipotong seperti ini, seperti lingkaran. Yang kedua, siapkan gelas. Yang ketiga, siapkan gelas. Kemudian, tuangkan air pada gelas. Ditutupi dengan kardus yang sudah dipotong seperti ini. Kemudian dibalikkan seperti ini. Lepaskan seperti ini. Maka akan terjadi seperti ini. Itu diakibatkan tekanan atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Jaria Siregar. Saya lagi belajar bahasa Indonesia. Di sini saya ingin membuat es krim susu coklat berdasarkan materi pembelajaran teks rekaman percobaan tugas dari Muallimah Sapriani Simbol. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan ialah es batu, mangkuk, gelas, garam, susu coklat, air putih, gunting, dan plastik krim. Langkah pertama ialah ambil gelas, lalu gunting susu, lalu tuangkan ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas yang berisi susu. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian masukkan es batu ke dalam mangkuk dan garam. Nama saya Fikri Alfajan Sinaga. Di sini saya akan membuat perangkap nyamuk sederhana. Alat dan bahan yang digunakan adalah ragi, lem, pisau, karet, botol aqua bekas, gunting, gula aren yang telah dicairkan, dan kresek.
serat ikat dengan karet. Hasilnya, Anda tinggal meletakkannya di sudut rumah Anda yang penuh nyamuk. Inilah hasil dari percobaan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.